the summer of love. Silaturahmi kita tidak hanya sampai. Amin. Bener ya, kalau diajakin. Buka bersama ya. Kita akan berjodoh. Iya. Aduh. Sekian. Terima kasih. Ya, tepuk mungkin tangan. Selanjutnya bisa dilihat di Instagram. Oh iya. Yeah. Yeah. Instagram Princess Gordon. Iya. Yeah. Ya, gue nih bener nih, kelas ya, yeah. Tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang menjelang sore semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi, nama saya Angelin. Di KI kali ini, apa ya, sama sih sama Dewi bilang tadi, KI pertama yang tidak ada yang mundur. Aku setelah mengikuti tiga kali KI bulan yang sama itu, ini wow banget sih. Terus timnya kreatifnya parah kreatif banget nih Abah terutama. Terus bisa saling apa ya, kayaknya nggak perlu berdebat karena aku seringnya tuh debat bagian ini ya, siapa yang mau ngisi gitu kan, mau ini desain siapa gitu. Biasanya di sini langsung gue aja gitu, langsung kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mencari kandidat dan lain-lain gitu sih. Terus buat yang pertama jangan kapok karena masih banyak titik-titik pendidikan anak negeri yang belum masih butuh motivasi, masih butuh diinspirasi, masih banyak generasi-generasi negeri yang tersembunyi dari mata umum gitu ya, yang harusnya lebih care gitu sebenarnya sih gitu. Ya mungkin tidak perlu menjadi orang hebat untuk kita berkontribusi di dunia pendidikan. Tidak perlu menjadi seorang yang Superman guru, atau tidak perlu menjadi sesuatu yang memang di bidang pendidikan, tapi dengan diri kita apa adanya menjadi sesuatu bagian kecil yang cukup berarti, itu udah wow banget. Dalam banget. Mantap. Tepuk tangan. Jadi yang pertama ucapan terima kasih banyak gitu kepada teman-teman semua di sini. Karena ini ini pengalaman pertama saya ikut KI gitu. Sebenarnya pengen banget sebetulnya, cuman belum ada kesempatan, dan baru kali ini. Ya alhamdulillahnya sih bersyukur banget tuh dapat kelompok yang senyaman ini gitu. Jadi ya di luar ekspektasi sebetulnya gitu, yang namanya kerja kelompok, yang namanya kerja tim gitu kan, kadang kan emang sama lagi sama ini ya. Oh iyalah. Kadang kan emang bikin kita enggak nyaman gitu kan, tapi di sini aku banyak belajar tentang brainstorming, ide-ide tuh luar biasa banget di sini gitu. Terus juga empowering, tugas-tugas tuh keren banget di sini gitu. Jadi aku mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan terinspirasi dari teman-teman semua di sini gitu, gimana mengelola kelompok gitu kan. Terus mengelola komunikasi yang baik itu tuh luar biasa banget di sini. Kemudian ucapan maaf juga mungkin ya kalau misalkan saya ada kesalahan gitu ya. Terus juga ada sesuatu yang mungkin ya kurang bisa membantu banyak lah ya untuk kelompok ini gitu ya. Ya mudah-mudahan saya juga bisa ikut berpengalaman juga gitu ya, seperti Kak Dewi dan Kak Angel gitu ya, udah sampai keliling pelosok dan segala macam gitu ya. Itu luar biasa banget, inspiratif banget gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa mengikuti jejaknya lah kayak gitu, karena mungkin anak-anak di sana lebih butuh inspirasi gitu ya dibanding yang ya mungkin ya kalau anak kota mungkin lebih bisa aksesnya lebih mudah gitu, tapi kalau di sana kan mungkin lebih sulit gitu. Itu aja mungkin, dan tolong juga sama sih sebetulnya biasanya sih grup itu rame-rame seminggu sebulan, setelah itu sih grupnya turun ke bawah, yeah. Turun ke bawah gitu kan, dan tiba-tiba ada notif live gitu ya, gitu, dan
saya harap sih nggak sampai sejauh itu gitu ya. Kita mungkin masih ada momen nanti ada buka puasa bareng gitu ya, atau misalkan ini berarti 30 hari saya harus merasakan saya harus ngasih yang mana ya untuk buat kita. The summer of love.